saya ingin keterlibatan penuh teman-teman RW pada saat orang dinas atau UPBD turun ke lokasi. Tapi boleh dibilang 70% yang memang
diambil di res tahun sebelumnya itu terrealisasi. Nah, jadi ya optimis lah tahun ini bisa lebih baik lagi. Harapannya bang dari reses 2023 ini? Ya, karena kalau bicara ajuan tentu mudah. Kita berupaya untuk bagaimana ajuan dari teman-teman RW ini bisa menjadi prioritas dari dinas-dinas terkait. Tapi tadi seperti yang teman-teman juga saksikan, saya ingin keterlibatan penuh teman-teman RW pada saat orang dinas atau UPTD turun ke lokasi untuk melakukan survei, itu komunikasinya dijaga. Maka dari situ saya katakan tadi terbentuklah sinergi antara teman-teman dewan dan teman-teman RW. Artinya tugas kita yang memang sudah sampai penganggaran ini dilanjutkan sama teman-teman RW sampai penganggaran